tambang tradisional Batu Kumbung di Tuban, Jawa Timur, kembali memakan korban jiwa. Seorang pekerja tambang tewas setelah tertimpa batu besar yang ada di atasnya. Sementara satu pekerja lainnya mengalami patah tulang saat batu besar itu jatuh menimpa keduanya. Di lokasi kejadian, polisi sudah memasang polis lain dan melarang aktivitas tambang. Inilah jenazah Irfan Sasmito saat tergeletak tak bernyawa dengan ditutupi kain di lokasi tambang batu kumbung di Dusun Jaten, Desa Guo Terus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban yang runtuh Selasa pagi. Berdasar video amatir yang direkam warga tersebut, korban berhasil dievakuasi setelah batu runtuh itu ada dua pekerja tambang yang juga sedang mengerjakan aktivitas tambang. Irfan Sasmito meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan satu penambang lainnya bernama Dasmu, 41 tahun, warga desa setempat mengalami patah tulang lalu dibawa ke ahli patah tulang. Korban tewas berhasil dievakuasi warga setelah batu besar yang runtuh dari tebing di ketinggian 7 meter dibongkar terlebih dahulu. Pekerja lain yang mengetahui kejadian itu langsung berusaha menolong korban yang terkubur reruntuhan batu tambang. Satu korban yang mengalami luka parah di bagian kepala dan kaki tewas di lokasi kejadian. Sedangkan penambang lainnya berhasil dievakuasi dan selamat. Korban selamat itu runtuh saat aktivitas penambang sedang berjalan. Pramu mengaku kejadian tersebut masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian, dan saat ini peristiwa tersebut masih ditangani pihak Polres Tuban. Ini aku bekerjanya jam 8 sampai 9, yang satu pakai alat, yang dua ambil sebelah kanan. Andap. Nah, andap pinggir ini nggak tahu. Kurang pinter anjing ras sekolah ya. Sebetulnya nanti kau niko tengkilane untuk sing enten ngondol ini. Dato sapa doni niku kirang retos dipundut tanya diturungi tiang kirang retos mung usapane tiang-tiang wong rantos ndugine petugas nembe diramu. Di lokasi kejadian, polisi sudah memasang polis lain, namun polisi hingga saat ini belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi terkait peristiwa yang menewaskan satu pekerja tambang dan melukai satu pekerja lainnya itu, termasuk apakah tambang tersebut ilegal atau legal. Polisi saat ini juga melarang warga untuk melakukan aktivitas tambang kembali. Pramu berharap aktivitas tambang nanti dapat diteruskan, meskipun saat ini ditiadakan. Dari Tuban, Jawa Timur, Tim Netra Channel melaporkan.